Sabah yang memperkatakan tentang bagaimana merealisasikan hak sebagai pengguna. Baik Puan, kita sebenarnya banyak saluran ya untuk pengguna membuat aduan dan Persatuan Barisan Pengguna Sabah sendiri turut menerima aduan. Mungkin ada yang bertanya ya selain kepada mungkin ada yang ingin terus memberikan aduan kepada persatuan ini. Mungkin bagaimana mereka menyalurkan aduan itu? Okey, ada beberapa saluran. Kalau yang malu-malu sikit, private sikit, boleh menghubungi terus kepada saya di talian nombor 016-803-9980 ataupun boleh menghantar email ke aduan@sabahconsumers.com ataupun boleh juga dikongsikan masalah tu ataupun grouses tu di Facebook page SIFOS iaitu Consumers Column. Boleh buat komen di sana dan kami pun boleh menjawab terus di sana. Macam begitu kami lebih suka kepada masalah yang dihantar juga ke Facebook page kami, jadi semua orang, semua fan Consumers Column boleh sama-sama mengetahui mengenai masalah itu dan belajar daripadanya. Pengalaman orang lain mungkin kita boleh sendiri. Mana dah tahu kita sendiri pun melalui pengalaman orang lain. Jadi kita maklum tentang hal itu. Jadi Puan, barangkali saya kira ini soalan yang terakhir untuk Puan. Apakah hasrat ataupun harap realisasikan objektif persatuan, SIFOS berhasrat untuk memperbanyakkan penganjuran kempen-kempen pemerkasaan kepenggunaan yang unik dan amat berkesan. Suka saya menyatakan sekali lagi, program yang unik dan amat berkesan seperti yang telah kami adakan sejak tahun lalu dan masih sedang berlangsung kini dan juga yang bakal berlangsung di peringkat sekolah-sekolah. Fokus dilebihkan di kawasan luar bandar, namun SIFOS juga berhasrat untuk menganjurkan program integrasi antara pengguna di dalam bandar dan juga luar bandar. Selain daripada itu, SIFOS juga berhasrat agar objektif memperkasakan pengguna dalam pembelaan hak mereka tercapai melalui aduan-aduan yang telah ke tribunal dan mahkamah. Diharap para pengguna yang mengambil tahu atau ada membaca mengenainya mengambil iktibar dan pengajaran serta menjadikan setiap kes suatu pengajaran yang bernilai dalam menghadapi kehidupan seharian kita sebagai pengguna. Terima kasih banyak Puan Nur Hashimah kerana sudi meluangkan masa mencarikan program jasa radio.